salah satu kekuatan kita memang kearifan lokal masyarakat, budaya masyarakat masih ada di tengah masyarakat. Itu suatu kekuatan untuk bagaimana kita mempertahankan Taman Nasional Wasul ini. Ini tempat yang menarik menurut saya, berbeda dengan kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Tengah. Satu, masyarakat bisa tersenyum. Keberadaan Taman Nasional itu memberikan efek positif bagi mereka. Dari ekonomi, masyarakat dapat. Dari mana? Dari ekowisata. Jasling ada. Seperti kita tahu bahwa Taman Nasional Wasul ini salah satu sumber mata air di Kabupaten Merauke, Pak. Dengan sendirinya kita akan membantu masyarakat sekitar sini juga. Dengan kita membantu masyarakat, mereka juga akan terlibat ikut menjaga kawasan ini. Kalau mereka tersenyum, pasti hutan kita lestari, Pak. Itu akan terjaga. Saya yakin itu.